Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kalakai Garing. Kali ini Kalakai Garing akan mereview sebuah tempat wisata, yaitu Cikau Park. Di sini kita masuk, beli tiket di kolam renang ya. Cikau Park itu ada 3 tempat wisata, yaitu yang pertama tempat taman-taman untuk misalkan ada acara-acara perusahaan atau laga, bisa menyewa di daerah sini, di tempat ini ya. Kemudian ada juga yaitu kolam renang, di mana ini adalah sebuah tempat yang utama yang dijadikan sebuah kebanggaan dari Cikau Park. Oke, kita masuk ke kolam renang dengan tiket Rp50.000 untuk weekend dan Rp30.000 untuk weekday. Dari sini kita fokus kepada kolam renangnya dulu ya. Karena di sini selain kolam renang ada juga tempat wisata untuk satwa ya, yaitu melihat binatang-binatang yang ada di Cikau Park. Kita akan review tempat renang dan akan berenang untuk liburan kali ini, yaitu bersama Kalakai Garing. Seperti Anda lihat, ini gazebo-gazebo yang ada di sini gratis ya, karena sudah termasuk dari biaya pintu masuk tadi, yaitu yang pertama di parkiran besar Rp20.000 orang, itu sudah termasuk gazebo, sewa gazebo dan juga yang lainnya itu sudah bebas. Jadi kita asal ada yang kosong kita tinggal pakai. Tempatnya luas. Nah, ini ada kolam untuk kolam dewasa. Sebelah kiri ini adalah kolam arus istilahnya ya. Kolam arus kedalamannya hanya sekitar 60 cm atau 1 meter juga enggak sih, karena anak-anak bisa main di sini. Kolam arus yang mana kita bisa memakainya sepuasnya dengan tiket Rp50.000. kemudian juga ada di sana nanti kolam ombak biasa dijalankan sekitar jam 11, jam 2 dan jam 2 ya, dua kali ya. Ada juga di sini apa, mandi salju juga ada. Oke, selamat menonton, nanti kita akan mencoba semua yang ada. Nah, ini adalah kolam anak ya, kolam anak ada prosotan khusus untuk anak-anak TK SD ya, dan didampingi oleh orang tuanya. Di sana juga ada tempat main pasir, ada pasir putih seperti pantai di sebelah sana. Oke, itu adalah, ada juga ember tumpah ya, nanti kalau udah penuh embernya tumpah membasahi ke bawah. Nah, anak senang bermain. Nah, itu embernya tumpah guys. Oke, ini adalah kolam anak. Nah, ini adalah mandi salju kita coba juga ya, mandi salju alias mandi sabun. Ya, namanya juga hiburan. Ini di Cikau Park Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia Merdeka. Oke, adalah mandi ombak alias kolam ombak. Kolam ombaknya bergelombang-gelombang ya, dengan musik yang mendayu-dayu. Paksa saya kecilin karena kena copyright. Oke, biasa musik-musik koplo. Nah, ini saya Made Ita nih di ban yang kuning. Nah, Made Ita. Oke. Ombaknya lumayan gede,
kita naik turun. Nah, ini Deita malah lepas. Mau naik lagi Deita. Oke. Nah, ini adalah tempat renangnya untuk dewasa ya. Anak-anak juga bisa kalau yang ini. Dalamnya cuma 140. Oke. 140 cm masih bisa anak-anak dijaga, pakai pelampung boleh main. Di sini kita bebas ya. Oke, halo. Nah, ini itu Palakai. Oke. Ini alus apa? Kolam arus. Neita. Ya. Ini kolam arus. Ini ada lumba-lumba sedang berendam. Oke. Ini kolam arusnya. Aja deh, kita juga hiburannya bisa kali ini. Aduh, masukkan air ke lumba-lumba. Ada prosotan juga di situ. Oke. Kita pakai puasnya. Aduh. Lumba-lumba lapar, makan dulu. Nah, ini kolam anak-anak dan dewasa ya, sebelahan. Bisa di sini kita pakai. Ya, kita puas-puasin aja untuk menghibur keluarga juga. Cikau Park, kolam renang Cikau Park. Tempatnya bersih lumayan ya. Cuman kalau nyewa ban itu yang single 20.000 jam pertama, jam kedua 10.000 dan seterusnya. Ya, kalau yang double harganya 30.000 jam pertama, jam kedua 15.000 dan seterusnya. Oke. Inilah Cikau Park. Ya, kalau Anda salah satu tempat yang ingin Anda kunjungi di untuk masalah perairan atau renang-renangan ya, bolehlah. Oke. Selamat mencoba, atau kalau jalan-jalan ke Purwakarta selain jajan sate ya, kita berenang bolehlah. Oke. Kita boleh berenang di sini di Cikau Park, kolam renang Purwakarta. Terima kasih sudah menonton Kalakai Garing. Semoga Anda sehat selalu, diberkahi rezekinya, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, banyak rezeki, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Oke, jangan lupa kalau ada pertanyaan di komen. Kalau ingin selalu tune up dan tahu kondisi perkembangan Purwakarta, silakan di subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.